video kali ini Vika mau rekomendasiin satu produk buat kalian. Ini deodorant spray. Kalau kalian tahu artis cantik yang satu ini, ini brand dari dia, namanya Jenskin. Salah satu produknya itu ada deodorant spray. Ini Vika udah pakai dari tanggal segini. Sekarang di video kali ini Vika mau bahas nih, mau kasih testimoninya buat teman-teman semuanya. Tonton sampai habis ya. Deodorant spray ya teman-teman, jadi teksturnya itu kayak air. Habis itu klaimnya, mari kita baca apa aja sih klaim yang diberikan sama deodorant ini. Pertama, no alcohol, leave no stain, alias nggak meninggalkan bekas di baju. Habis itu dry all day, kering sepanjang hari, oil control. Habis itu refreshing aroma sama brighten. Jadi apakah benar klaim-klaim yang dikasih deodorant ini? Sekarang Vika mau kasih reviewnya ke kalian. Yang pertama itu no alcohol. Benar banget teman-teman, dari baunya terus pas kalian semprotin itu sama sekali nggak ada tanda-tanda aroma atau bahannya itu ada campuran alkoholnya. Jadi buat teman-teman pecinta natural deodorant, ini jawabannya si Jenskin deodorant spray, berbahan dasar alami, no alcohol. Jadi klaim yang pertama benar. Klaim yang nomor 2 itu leave no stain, alias tidak membekas di baju, di pakaian kalian. Vika udah pakai ini dari tanggal 4 Januari dan benar banget, dia nggak meninggalkan bekas di baju teman-teman. Kalau kalian di sini masih sekolah atau kerja pakai seragam yang warnanya tuh putih, itu nggak bakalan bikin baju kalian itu jadi kuning di bagian ketiaknya. Jadi klaim yang nomor 2 itu benar. Klaim yang ketiga, kering sepanjang hari. Nah, Vika mau kasih klaim dulu nih ke kalian karena kondisi tiap orang itu kan beda-beda ya. Kalau di kondisi tubuh Vika, itu Vika bukan orang yang terlalu keringat berlebih. Jadi kalau misalkan Vika ngomongin klaim nomor 3, di Vika itu bekerja dengan sangat baik. Ketiak Vika itu kering sepanjang hari. Kalau kalian udah ada pakai Jenskin deodorant, kalian itu kondisi keringatnya berlebih, kalian komen ya apakah ini juga bekerja di kalian. Tapi kalau di Vika, ini bekerja dengan sangat baik ya. Sama dengan halnya klaim yang nomor 4, mengontrol minyak, kalau di Vika itu bekerja dengan sangat baik. Lagi-lagi, buat kalian yang udah pernah pakai dengan kondisi keringat berlebih, habis itu ketiaknya berminyak berlebih gitu, kalian boleh komen ya. Terus ini juga aromanya kan klaimnya menyegarkan. Nah, kalau untuk kalian yang pecinta deodoran yang bikin wangi sepanjang hari, alias wangi deodorannya itu masih ada gitu, ini wanginya ada tapi wanginya tuh lembut banget guys. Dia itu wanginya bakalan hilang tapi ketiak kalian tuh nggak bakalan bau. Kalian tuh gak bakalan bau ketek, serius. Vika itu adalah orang yang kalau udah mau mens, itu pasti keringetan di ketiak, habis itu ada bau yang tidak sedap. Tapi semenjak pakai ini, itu gak bau sama sekali. Pas mau mens, pakai deodoran ini, itu gak bau sama sekali. Klaim terakhir dari deodoran Jenskin ini adalah untuk mencerahkan, brighten, apakah benar gitu. Jujur, kalau part yang terakhir ini Vika belum bisa kasih testimoni ya guys, karena seperti yang kalian lihat, kalau Vika pakai sendiri, kondisi kulit ketiak Vika saat ini itu udah dalam kondisi keadaan yang baik lah ya, tidak terlalu gelap gitu. Jadi belum bisa kasih testimoni dia beneran mencerahkan apa enggak. Tapi kalau teman-teman udah ada yang pakai lumayan lama gitu, kalian komen ya apakah ini bisa beneran mencerahkan. Tolong kasih testimoninya di kolom komen ya guys ya. Setelah pakai dari tanggal 4 Januari sampai video ini diupload, apa sih plus minus dari deodoran ini? Kalau Vika pribadi ya guys, plusnya itu adalah Vika suka banget sama deodoran yang wanginya itu tidak menyengat, alias lembut tapi nggak bikin ketek bau. Ketek kalian tuh tetap wangi walaupun ini lama-kelamaan wanginya bakalan hilang. Vika suka karena ini juga deodorannya tuh natural. Yang paling penting, ini deodorannya cepat kering. Kalian semprot 2 kali aja, habis itu tinggal digini-giniin, udah kering. Kan ada tuh ya guys ya, deodoran yang di roll on lama banget keringnya. Jadi kalau mau pakai baju harus tunggu kering dulu. Tapi kalau ini semprot-semprot tuh udah langsung kering. Vika suka banget. Sejauh ini Vika pakai dari tanggal 4 Januari, itu Vika belum ada komplain minusnya di mana ya. Jadi menurut Vika ya kayak gitu. Ini kasih review jujur, testimoni, Vika tidak di endorse. Ini Vika beli karena emang lagi butuh sama deodoran. Natural deodoran ini pemakaiannya 6 bulan ya guys. Kalau kalian tanya, "Kak, di mana belinya?" Belinya bisa di semua marketplace ya guys. Kalian klik aja link yang ada di description box. Nanti kalian langsung diarahkan ke semua marketplace.
Kebetulan kemarin itu Vika ordernya yang paket bundling. Jadi satu paket itu udah dapat dua deodoran. Vika pilihnya yang jasmine sama yang vanilla. Dan ini aromanya lembut, enak, nggak bikin bau ketek. Kalau kata Jennifer, ini nggak bikin kalian bau itil ya. Jadi buat kalian yang pengen, klik link di description box. Nah segitu dulu ya teman-teman, Vika bahas si deodoran Jan Skin ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka sama video-video yang Vika buat, bisa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya.